Good morning, Michelle and Clementine. Good morning, Miss Sally. Good morning, Edbert. Good morning, Brandon. Good morning, Finn Aiken. Good morning, Evelyn Felicia. Good morning, Darren Alicia and Salman Sophie. And everyone, students, to D, kelas 2D. Nah, ya, ingat, kelas 2D. Ini sebenarnya kelas 2D. Oke. Nah, jadi hari ini adalah hari Sabtu. Kita kegiatannya adalah review catatannya Angel kok. Halo nak, Angel kok. Halo. Iya, pagi-pagi nak, jangan sambil begini ya. Jangan ya, duduk tegak. Duduknya tegak ya. Duduknya tegak, jangan sambil tidurannya. Harus semangat. Oke. Langsung saja kita mau review yang ini. Not 5. Catatan 5. Ya. Not 5. Catatan 5. Kita baca dulu. Oke. Okay. Ya. Saya mau panggil Feral Pradela. Silakan Feral. Yes, Miss. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. Vera belum lengkap ya? Not five. Belum ada. Catatan 5 IPA SD 2. Belum ada, Vera. Tempat tinggal pembuku. Vera ini tanya belum ada ya? Kamu belum melengkapin. Nanti segera dilengkapi ya, nak. Karena sebentar lagi kita mau ujian loh. Silakan baca kembali. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. 2. Daun dan bunga teratai mengapung di permukaan air. 3. Akar teratai menancap kuat di dasar kolam. Oke, cukup. Feral, dengar Tamis ya. Feral sepertinya belum melengkapi ini kan. Kamu udah tulis atau udah print? Belum kan, nak? Oke. Nanti nak, siang nanti nak, lihat di GC ya, Perel. Minta tolong missnya, kamu harus segera melengkapi ya. Supaya kamu nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada di ujian UTS 2. Oke sayang. Kemudian wajib Perel baca kembali. Perel wajib mempelajari ulang ya. Selanjutnya saya mau panggil Evelyn Felicia Tanzil. 4. Nomor 4. Tumbuhan lamun tumbuh di dasar laut yang dangkal. Contoh tumbuhan dapat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan yang basah. Iya, terima kasih. Tanaman ya, lambat. Oke, nak, cukup sayang. Cukup gantian sama teman-temannya. Oke. Michael Ko. Halo, good morning. Silakan dibaca kembali Michael. Ayo. Halo. Nomor berapa? 7. Tanaman rambat tumbuh di dinding rumah. Satu lagi ya sayang ya, lanjut. Tumbuhan bagus ya, cara buruk hidup menempel di pohon.
Oke, good job, Michael Po. Hari ini sudah cukup bagus, tapi alangkah baiknya Michael harus banyak berlatih. Yakinlah, Michael, kamu akan sukses, ya, Michael. Asal Michael itu tekun, sungguh-sungguh belajarnya, bisa itu sukses ke depannya, ya, Michael. Ya, Michael, terus berusaha, ya, ingat pesan Miss, ya, Michael. Oke, thank you. Gisel Clementine, halo, good morning Gisel. Good morning. Ayo, baca dulu yuk. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, dan kencur dapat digunakan untuk minuman tradisional. Tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. Tumbuhan kapas menghasilkan buah yang mengandung serai kapas. Serat kapas. Iya. Thank you ya, Gisel. Cukup sayang. Kita ganti-gantian ya. Selanjutnya, Reis. Ayo, Reis. Ya, Miss. Tumbuhan yang hidup. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik, misalnya bambu, tanaman celatang dapat menyebabkan kulit gatal-gatal. Ya, Reis, nggak boleh gitu dong, buru-buru bacanya. Oke, pelan-pelan aja, nak. Ulangin. Tumbuhan yang digunakan. Ayo, ulangin dulu. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik, misalnya bambu. Ingat ya. Tanaman celatang dapat. Tanaman jelatang dapat menyebabkan kulit gatal-gatal. Lalu? Tumbuhan yang merugikan manusia adalah gulma. Nah, diingat ya, Rehin. Oke, selanjutnya Darin Elisia. Ayo, Darin Elisia. Ya, Miss. Salah satu contoh gulma adalah tali putri. Buah-buahan dan sayur mayur mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kesehatan. Our planet is healthy. Oke, cukup. Selanjutnya cukup sayang. Jocelyn, silakan Jocelyn. Ya. Yes, Miss. Very high places on earth are called mountains. A forest is an area where there are many trees close together. Lalu? If you want to go swimming, you will go to the sea. Iya, rain water is gantian sayangnya. Bobby Alexander. Rain water is water that falls from the sky. People use water pumps to get water from deep under the ground. Some people build dams to collect water or to control the flow of water. When water is polluted, it is not safe to drink or use for cooking. A swimming pool is not a water source. Oke, selesai. Kita mau game hari ini ya, ada game. Kira-kira ikut semua nggak ini siswanya? Di sini saya melihat ada 26 partisipan. Ya. Berarti yang ikut gamesnya ikut 26 juga. Ya, 26 juga yang ikut games ya. Kalau misalnya kamu tidak ikut game, ya kamu kasih kabar ke Miss Mira lah. Miss, hari ini saya nggak bisa karena ada gangguan koneksi atau bagaimana ya. Jadi jangan diam-diam saja, nak. Kita biar tahu, oke? Okay? Nah, gamesnya itu seperti biasa lah. Saya mereview not five ya. Saya di batas pembelajaran di kelas 2D. Oke. Jadi saya harap anak-anaknya harus teliti menjawab ya.
Sekarang Miss Mira ada kirim ke chat kotak masuk atau pesan. Silakan dilihat dulu. Ya. Kalau begitu kamu tinggal join saja. Ayo nak. Wajib ikut semua ya. Kalau misalnya ada kendala, segera kabarin Miss di chat. Oke, sayang. Ya. Sekali aja ya joinnya. Nah. Ya, sekali aja joinnya ya. Jangan bolak-balik. Ditunggu satu menit ya. Ini nggak mau berlama-lama, hanya untuk join memakan waktu yang lama. Langsung diklik saja. Tidak sulit. Sangat mudah sekali. Let's go. Feral, coba. Feral, kamu sudah masuk, Feral. Ini dia. Feral, kan? Ini nama Feral. Sudah masuk. Itu lihat. Nah, ya. Tunggu sebentar. Saya belum quick start. Kita belum mulai. Hanya join dulu. Nah, ya, Feral. Mohon menunggu. Mau join lagi, Feral? Oke, baik. Coba join, nanti saya hapus yang pertama. Darin, ini saya kirim link kembali ya, Darin, Elisia. Clairin Joyce. Silakan, saya ada kirim link lagi, Clairin Joyce. Silbert. Saya ada kirim ulang, Silbert. Lihat kotak masuk. Berarti Miss menunggu 9 siswa lagi ya. Di sini 29 partisipan saya lihat. Yuk nak, let's go. Saya mau klik start loh. Ayo. Feral sudah Feral. Kamu sudah join lagi, Feral? Feral. Feral. Belum ada join ulang. Sudah. Yang terbaru, Pak? Feral, Feral. Oh, sudah ya. Yang pertama berarti ya. Yang pertama ini ya, Feral ya. Jadi hari ini ada 25. Berarti yang pertama saya hapus ya. Ini hapus yang pertama. 24. 5 orang kemana lagi ini? 5 siswanya? Nggak ada kasih kabar ya. Berarti ini boleh lanjutkan. Oke, saya klik start. Karena saya anggap sudah semuanya hadir, saya anggap. 5 orang siswa tidak ada kasih keterangan ke Miss Mira. Dia mau masuk atau tidak, tidak ada kasih keterangan. Jadi Miss anggap dia sudah masuk ke sini. Oke, ke join. Saya akan start. Oke. Nah, coba silakan diisi pertanyaannya. Teliti ya, sayang ya. Thank you.
Bagi yang sudah selesai boleh chat saya. Belum ya? Bagi yang sudah selesai ya boleh chat ini. Oke, waktunya 2 menit lagi lah, karena sudah ada yang selesai ya. Oke, selesai. Banyak yang sudah siap ya. Baiklah. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama adalah Bobby, yang kedua Darin Alicia, yang ketiga Jeffrey Glacier. Kita baca skornya. Wah, ini yang kosong ini nggak diisi. Kenapa ya? Oke, yang pertama adalah Bobby Alexander, yang kedua Darin Alicia, yang ketiga Javelin Gresham. Oke. Skornya masing-masing adalah Bobby 100, Darin Alicia 100, Javelin Gresham 100. Kemudian Edbert Valerio 100, Angel Kwok 95, Evelyn Felicia Tanzil 95, Finn Icon 90, Darren 90, Michelle Chang 90, Wisely Johannes 90, Justin Valerian 80, Michelle Clementine 80, Charlotte Aurelia 80, Jocelyn Kosasi 80, Reyes 75, Kyren Joyce 65 sayang. Ya. Sisanya kemana ini ya? Feral. Mana Feral? Feral Pradela 65. Hilbert 60. Wah. Jaisin Yao. Mana nih Jaisin Yao? 55. Kenapa kosong sayang? Aduh, ini ada yang kosong. Nggak diisi sama Jaisin Yao. Kemudian Lois Evan. 55. Ah, ada yang kosong. Lihat, tidak diisi. Kenapa ya kira-kira? Celine Wang 50, Michael Cole 50. Ada yang kosong juga, Nak. Tapi sudah enggak apa-apa. Namanya kita review ya. Tapi kalau bisa kamu harus lebih teliti walaupun ini hanya sebuah latihan saja. Benar ya? Kita harus serius, Nak. Ya, jangan sepele ya sama hal-hal yang mudah. Kita review dulu. Saya mau acak dulu pertanyaannya. Ya, acak pertanyaan. Saya acak-acak dulu. Baiklah.
Miss mau panggil. Clairin. Mana Clairin Joyce Thompson? Clairin Joyce. Ya, silakan nak. Baca dulu. Roset. Dibaca nak. Blank, blank, blank. Ayo. Clairin Joyce. Dibuka dulu mikrofonnya. Is are well are many restaurants Tiger Hill. Ayo, halo. Oke, saya cancel ya sayangnya. Karena suaranya nggak begitu jelas. Tolong yang jelas nak untuk membaca ya nak. Clairin Joyce. Oke, saya cancel ya. Di share kan nanti baca ulang nak. Yang jelas ya. Ayo. Yes miss. Ayo yang jelas. Blank miss. Blank are where the are my three close to get. Process. You answer? Frozen. Forest. Oke, okay, betul sekali. Forest. Selanjutnya. Giselle Clementine. Silakan Giselle. I use water to go swimming you when you got to the sand. Si, nak. Si, ya. Thank you ya, Giselle. Oke, berikutnya. Darin Alicia. Bergilir ya, bergilir. Silakan Darin. Rain water is water that falls from the sky. Rain water me. Rain water. Okay, thank you ya, Darin. Selanjutnya, Justin Valerian. Justin Valerian. Ya, silakan Justin. Saya ganti pertanyaannya. Ya, silakan. People ask blank-blank to get water from deep under the ground. Water pumps. That's right. Water pumps. Okay, thank you ya, Justin Valerian. Selanjutnya, Charlene Aurelia. Silakan nak, Charlene Aurelia. Some people boil dams to collect water or to control the of water. You answer? Dams. Good, dams. Thank you, bendungan ya. Ini gambar bendungan. Menampung air raksasa, air yang sangat banyak sekali untuk kehidupan manusia ya. Thank you ya. Oke, selanjutnya Rainy. Where are you, Reyes? Oke deh, Reyes. Silakan. When water is blank, 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 it is not safe to drink or use for cooking. You answer? Jawabannya apa? Baik, ayo nak cepat sedikit. Baik. Yes, miss. Jawabannya apa, sayang? All good. Okay, thank you ya, Reis. Cepat sedikit dong menjawab, ya.
Selanjutnya setelah Reni, Miss-nya mau panggil giliran Jocelyn Kasasi. Silakan Jocelyn. Yes, Miss. Yeah. A blank 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 is not a water source. A swimming pool is not a water source. Swimming pool, okay, good. Jocelyn Kasasi. Nah, ini harus jelas ya, seperti Jocelyn kan jelas ya suaranya ya. Ini semuanya seperti ini. Nah, ya bisa. Okay, Grady. Good morning, Grady. Silakan baca kembali. Ready? Ready. Sini panggil ya. Ready? One. Oke, okay. Ya, nak. Silakan. Tumbuhan yang lumut di dasar yang dangkal adalah laut, nih. Tumbuhan lamun. Hidupnya di mana, sayang? Laut. Betul sekali. Thank you ya, Grady. Nah, selanjutnya setelah Grady, Edward Valerio. Silakan, Edward. Ya, Miss. Contoh tumbuhan titik-titik adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Darat. Darat. Iya, benar ya. Darat. Filbert yang, Filbert yang, silakan Filbert. Yes, Miss. Tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan yang basah. Bebatuan. Bebatuan, iya. Betul sekali, Edbert. Sorry, Filbert. Aduh, ini salah-salah sebut nih, ya. Filbert, Edbert, beda ya. Filbert maksudnya. Sorry ya. Darren Ferrol. Silakan Darren. Darren. Ya, Miss. Tanaman rambat seperti rumah. Dinding rumah, Miss. Jawabannya? Dinding rumah, Miss. Dinding rumah, oke. Okay. Darren. Setelah Darren, Angel Kwok. Mana nih Angel? Silakan Angel. Tumbuhan aku sarang burung hidup menempel di pohon, Miss. Iya, di pohon hidupnya ya. Tumbuhan paku sarang burung. Diingat ya Angel Kwok. Selanjutnya Bobby. Silakan Bobby. Tumbuhan seperti jahe, kunyit dan kentur dapat digunakan untuk minuman tradisional. Minuman tradisional. Betul sekali Bobby. Thank you. Nah, ini saya panggil Jaisin Yao. Jaisin Yao, mana ini Jaisinnya ya? Jaisin, where are you? Jaisin? Ya, silakan baca, Mak. Bunga menambah kelintasan lingkungan. Bisa diulang? Ayo, tumbuhan. Tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. Keindahan lingkungan. Okay, good, Jaisin Yao. Thank you, ya. Oke, selanjutnya Aita. Mana ini Aita? Aita? Halo? One, two, three. Aita? Wah, Aitanya kemana ya? Oke lah, Miss ganti dulu ya. Dipanggil Wiseli ya, Hane. Silakan Wiseli. Yes, Miss. Tumbuhan kapas menghasilkan buah yang mengandung serat kapas. Oke, buah yang mengandung serat kapas. Thank you ya. Selanjutnya Brandon.
Brandonmu. Ya. Halo, Mai, ini ya. Silakan Brandonmu. Lu bikin aja, ha. Digunakan untuk membuat alat musik, misalnya bambu. Bambu, oke, betul ya Brandon. Lalu Michelle Chang, Michelle Chang, ya silakan Michelle. Tanaman gelatin dapat menyebabkan titik-titik gatal-gatal kulit. Iya, kulit kita bisa gatal-gatal kalau terkena daunnya ya. Thank you, Michelle. Oke, Grady mau baca lagi. Baik, silakan Grady. Grady. Mana ini Grady-nya? Ayo, Grady. Ya. Tumbuhan yang merugikan manusia adalah gulma. Oke, betul sekali, gulma. Oke ya, Grady. Nah, Miss mau panggil Aita. Ada Aita? Aita. Aita. Wah, Aitanya nggak muncul nih. Oke, Miss panggil kembali Filbert yang... Filbert yang... Yes, Miss. Ya. Salah satu contoh gulma adalah tali putri. Tali putri. Oke, betul sekali. Tali putri. Contoh gulma. Thank you, Filbert. Pertanyaan yang terakhir nih. Siapa ya? Coba Miss panggil dulu. Coba lah Miss panggil Sin Icon ya. Miss belum pernah panggil Sin Icon. Sin Icon, silakan dibuka mikrofonnya. Sin Icon. Sin Icon. Halo. Ayo dong, baca dulu yuk. Sin Icon, teman-temannya semua sudah baca, bisa baca nih. Ayo Sin Icon, dibuka mikrofonnya nak. Sin Icon, wah tetap nggak mau baca, ya? Dia masih malu-malu. Oke, Miss ganti ya. Celesta Zuricho, silakan Celesta. Buah-buahan dan sayur mayur mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kesehatan. Jawabannya apa sayang? Vitamin. Iya, pinter. Vitamin. Oke, selesai ya. Nah, jadi tadi misalnya skornya sudah bagus ya. Namun ada siswa yang kosong. Nah, jangan gitu ya nak, harus diisi pertanyaannya ya, walaupun ini hanya sekedar latihan tapi kita harus serius menanggapinya. Oke? Nah, jadi hari apa lagi kita ketemu? Hari Selasa ya. Oke, Selasa kita ketemu lagi. Jadi Miss undur diri dulu boleh ya, karena kan sudah selesai ini materinya. Lagi pula waktunya juga sudah mau habis ya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar ya. Tekun belajar dan giat belajar ya. Bye-bye.